Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Partai Perindo terus mencurahkan energi untuk membawa Indonesia menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Melalui berbagai program partai, diharapkan mampu menghadirkan perubahan untuk rakyat Indonesia. Partai Perindo terus mencurahkan energi untuk membawa bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Melalui berbagai program partai diharapkan mampu menghadirkan perubahan yang diharapkan oleh rakyat. Melalui saya Partai Rescue Perindo DPD Perindo Tangerang bersama Palang Merah Indonesia PMI Kota Tangerang menggelar aksi donor darah. Aksi kemanusiaan ini diikuti sejumlah kader dan pengurus Partai Perindo di Kota Tangerang. Donor darah nantinya akan disumbangkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain donor darah nanti mungkin akan lanjut dengan fogging. Jadi kegiatan ini akan berkesinambungan, jadi tidak hanya sampai sebatas ini saja. Di Bogor, saya Partai Kartini Perindo menggelar bakti sosial berupa pembagian beras gratis di Desa Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi ini digelar karena akses masyarakat untuk mendapatkan harga murah semakin terbatas dan tidak stabilnya harga menjadikan masyarakat semakin berada dalam himpitan ekonomi. Kami Perindo kembali ke Bogor ini di Parung tepatnya dengan membagikan beras yang diberikan kepada kaum ibu, kaum jompo, dan yang berhak menerimanya. Kita terus melakukan di 27 kota kabupaten, di Kabupaten Bogor kita setiap minggu mengadakan kegiatan bakti sosial ini. Melayani seluruh lapisan masyarakat menjadi komitmen keberadaan Partai Perindo di tengah-tengah masyarakat. Komitmen ini dilakukan dengan beragam program Partai Perindo yang ingin mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan.